Halo, jumpa lagi di Home Channel. Kali ini kita akan berbagi sedikit bagaimana membuat filter air celup di akuarium yang sangat efektif untuk menyaring partikel-partikel dan kotoran-kotoran ikan. Anda tidak perlu menguras lagi airnya, hanya yang Anda ganti adalah busa yang ada di dalam kotak biru, atau Anda bersihkan saja pakai air sehingga menjadi bersih. Inilah hasil filter setelah 4 jam beroperasi, di mana hasilnya sangat memuaskan dengan biaya yang rendah dan sangat efektif untuk menyaring kotoran-kotoran ikan di dalam akuarium. Oke, lanjut kita akan menjelaskan satu persatu bahan-bahan dan proses cara pembuatannya. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat filter sederhana tapi sangat efektif di akuarium. Ini adalah kotak bekas filter juga di akuarium, dan ternyata secara proses dia tidak efektif, makanya akan kita modifikasi. Dan ini adalah saringan filter yang kita dapat beli di toko ikan, murah ini. Terus ini ada ijuk sebagai tambahan penyaring. Sementara alat yang kita butuhkan adalah gunting untuk memotong ijuk dan gergaji untuk memodifikasi ini. Oke, kita mulai. Ini adalah kotaknya, kotak bekas yang di filter atas akuarium. Kita akan memodifikasinya ini menjadi di dalam akuarium, sehingga posisinya nanti akan seperti ini. Nah, ini lubang keluar buat ke pompanya. Pompanya di sini nanti. Makanya posisinya nanti ini seperti ini, akan dicelupkan ke akuarium. Ini akan kita modifikasi bawahnya sini untuk menahan filter yang ada di dalam sini nantinya. Ini yang kita gunakan untuk menahan di sini nantinya, seperti ini. Nah, seperti ini. Makanya kita akan potong di sini. Kita akan potong di sebelah sini. Nah, seperti ini, potong. Kita masukin sini. Jadinya seperti ini. Tinggal nanti dalamnya ini kita isi dengan filter. Ini filternya, lihat. Nah, ini filternya, kita masukin aja. Dan atasnya ini nanti kita tambahin sama ijuk yang kita sediakan tadi. Ini ijuknya. Seperti ini sobat Home Channel. Ini kita taruh di sini. Kemudian akhirnya kita tutup sama ini. Seperti ini. Baru nanti kita masukin ke dalam akuarium langsung ke seperti ini hasilnya.
kita masukkan alatnya akuarium tadi. Filter tadi kita masukkan ke sini. Ini filternya. Nah, inilah hasilnya modifikasi filter akuarium yang sudah dipasang. Dan sobat semua akan perhatikan hasilnya. Ini masih proses pengisian air bersih. Kita lihat sebelumnya kondisinya kotor. Kita akan lihat hasilnya setelah beberapa saat. Oke, sampai di sini video pembuatan filter yang efektif. Selamat mencoba bagi sobat sekalian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.